Oke, kita mau cek berapa sih jumlah indoornya? Pencet BS1 sekali. Muncul sekali aja, jangan lama-lama. Tadi udah ya? Ya, sekali pak. Pencet BS2-nya sebanyak 10 kali. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. BS2 ya, 10 kali. Kali. Terus setelah 10 kali, BS3 1 kali. BS3 1 kali. 1. Indoornya berarti 1. Jumlah indoornya 1. Nah, indoornya berarti udah nyala nih. Oh, indoor berarti udah aktif misalnya. Nah, ini balikin lagi ke itu ya, ke mode yang awal. Awal. Pencet 1 kali. BS1 sekali. BS1-nya. Nah. Ini kan tadi udah kita isi di instalasi. Ya. Yeah. Kita mau mulai startup. Berarti diposisikan ini harus dibuka dulu. Kalau di SOP kita tuh keadaan tertutup gini harus dipoto. Ini berarti benar-benar masih ori gitu ya, yeah, tahapannya. Ini buka dulu, Mang. Bagus, Mang. Dingin ya, Mang. Ada gitu, Mang. Ada perbedaan antara bawah sama atas. Oh. Yang bawah capek, yang atas enggak. Jadi Pak, misalkan ini udah kebuka yang kunci L-nya, nanti ada satu lagi tahap Pak. Kita ikutin dulu. Enggak, maksudnya sebelum di apa? Di kodenya di ini, misalkan berarti udah ada yang buka gitu, tetap masih bisa di ini Pak, masih bisa di reset gitu. Misalkan gimana? Misalkan ini sama teknisi dibuka, oh, karena belum ketidaktahuan teknisi kan, udah selesai instalasi, mereka buka L-nya, kunci L-nya. Nanti gimana Pak? Akibatnya? Akibatnya itu kalau unit yang ini nggak bisa diisi freon langsung. Kalau pas posisi setelah divakum, ya kan setelah divakum diisi apa nggak diisi instalasinya, nggak dihitung dulu ibaratnya berapa kilo nih mesti diisi instalasinya tambahan freonnya, ya langsung dibuka. Nah, itu akibatnya apa Pak? Akibatnya kan di sini nggak bisa langsung itu mah, nggak bisa langsung ada akumulator di sini, nggak ada. Tuh shock juga. Jadi si liquidnya itu, apalagi kalau bukanya terlalu besar, freon yang dingin langsung masuk ke dalam kompresor, itu nggak boleh. Makanya di sini ada warningnya nih. Ya, ada warningnya. Kalau unit yang ini ya. Yang inverter. Yang ini, model yang gini. Jadi nggak boleh isi freon terlalu banyak-banyak dari tabung langsung dari pipa gas. Oh, berat lagi. Berat deh. Terus yang gede. Pegangin tuh. Udah. Dari tadi. Sok. Pak, bentuknya jalan tengah sih, Pak. Apa harus dari juga pipa kecil itu valve yang di kompresor katupnya supaya aman. Jadi ini kabel kontrolnya nggak crossing tadi mah, kalau satu-satu kan tadi kita MCB kan turun semua ya. Kalau misalkan dia error 4 berarti kabel komunikasi itu nggak cocok. Dapatnya indoor yang powernya mati. Oh, yang lain berarti itu lah ya. Yang kode 4 itu komunikasi ya? Komunikasi. Dari outdoor ke indoor ya? Sip.
Sip. Oke. Jadi tahapan selanjutnya. Kapan selanjutnya, Pak? Kita mau buka valve-valve yang ada di sini sama di outdoor. Yang di indoor. Indoor. Itu modenya tadi kan mode 1 ya. Iya, Pak. Kita pakai mode 2. Pencet BS1 agak lama. Berapa detik, Pak? Sampai dia muncul angka 2. Oh. Ini ya. Angka 2 ya. Iya, muncul angka 2 ya, Pak ya. Nah, selanjutnya pencet BS2 sebanyak 21 kali. 21 kali BS2. Pakai manifold juga. Plus pressure. Tekanan. Nah, ini. Sampai muncul berarti 2 2 2 1. 2 2 1. Jadi mode 2 2 1. Nah, di sini ada nih. Mode 2 2 1. Mode pengaturan berarti. Pencet BS3 sekali. Dia munculnya kode bawaan dari pabrik. 0. 0, Pak. 0, bawaan dari pabrik itu 0. Pencet BS2 sekali. Kita rubah ke angka 1. BS2 sekali ya. Udah ya? Udah. Pencet BS3 sebanyak 2 kali. BS3 2 kali ya. 1 2. Tuh. Berarti langsung buka ya, Pak? Buka dia di bawah di indoor buka dia. Buka ekspansinya. Ini valve-valve tangga di sini buka. Kita membalikin mode awal, mode normal, pencet BS3 sekali. BS3 sekali. Oh, berarti itu kembali ke mode awal. Mode awal. Jadi mati semua. Tutup lagi kayaknya, Pak. Enggak, valve-nya. Iya, tapi dia si pressure-nya itu refrigerannya itu udah balancing. Udah ngalir. Oh. Cek udah begini. Tadi kan belum ya? Belum, masih. Itu startupnya nanti lama. Nah, kita mau startup. Startup dipijit BS2. Oh, ditekan lama, Pak, sampai muncul T01 ya? Iya. Bisa ya? Siap. Ingetin, dicatat. Nah, ini kan begitu dicatat, diingetin, bawa kertas, startup satu-satu. Sok pasti bisa. Masa 16 umur enggak bisa? Ah. Bisa. Harus bisa, Pak. Nah, ini tungguin. Sampai 10. Oh. Biarin deh, biar deh. Panas-panasan lagi. Gitu, Mang. Siap-siap, Pak. Ini model yang ini. Cuma model yang ini ya? Iya. Berarti setiap model. Ini modelnya. Kalau tahapannya sama. Oh, gitu. Cuma dalam satu pengisian refrigeran itu, ini nggak boleh buka terlalu full. Nanti kalau misalnya terjadi kurang. Karena di sini nggak ada akumulator.